Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadassallahu sirrah. Ahlul batin. Situ. Ahlul batin ayil haqiqah ma'al yaqini li khulusihim min wahmir rusum wal wankishafil ilm alladunni lahum fa'ayanuhu wa syahaduhu fasaru ala al-yakini sabit sabitin jazimin. Wabtida'ul yakin al-mukashafah summa al-mu'ayanah summa al-mushahadah. Walizalik qala al-amir ibn Abdul Qais law kushifa al-ghita mazdadattu ma mazdadattu yaqinan. Ahlul batin, ahlil batin itu ahlil haqiqah. Mana orang yang sampai kepada makrifat yang sebenar kepada Allah Ta'ala, dikenali dengan ahlil batin. Sebab boleh mengenal Tuhan bukan bizahir, mengenal dengan batin, iaitulah dengan ruh, bukan dengan jasad. Jangan. Maka orang ahlil yakin yang sebenarnya duduk dalam daerah ahlil haqiqah. Ada pun orang yang duduk ma'al iman, itu ahli syariah. Jadi ahlil haqiqah atau ahlil batin bersama keyakinan dia. Sebab apa dia kata begitu? Kerana mereka telah bebas. Li khulusihim, kena telah khalas. Maknanya bersih, bebas, mana tidak terikat daripada kewahaman rusum, daripada waham rusum, kesan-kesan makhluk. Ya, rusum ni maknanya apa? Kesan-kesan asar makhluk ni yang luar. Maknanya kalbi dia tidak lagi terikat dengan alamil mulki, bahkan dia naik pada alamil malakut dan seterusnya. Dan tersingkap bagi mereka ilmu laduni, inkishafil ilmi laduni, dibukakan oleh Ta'ala ilmu terus di sisi dia. Adapun ilmu kita dipanggil ilmu iktisabi, ilmu secara iktisab, mana jalan usaha belajar menghafal guru itu peringkat awal. Itu bagi ahli ahli syariat yang zahir. Adapun lanjutan dia naik ke atas, istilah pergi pada ilmu yang terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka melihat serta menyaksikan. Ketika dia duduk situ, fa'ayanuhu wa syahaduhu. Maka mereka melihat serta menyaksikan. Saksi mana apa? Syuhud. Itu panggil wa syahaduhu. Dia duduk dalam makam penyaksian. Maknanya makam musyahadah dengan Ta'ala. Dan menjadikan mereka berada di atas keyakinan yang kukuh dan kejap. Maka pasaru jadilah mereka itu alal yakinin, di atas yakin sabitin jazimin, yakin yang kukuh dan jazam, dan yang kejap atau yang kemas. Dan permulaan yakin adalah muka syafah. Wabtida'ul yaqin al-mukashafah. Ilmu yang peringkat ini dimulakan dengan pembukaan. Mukashafatul qalbi billah, dibukakan mata hati dia sentiasa dengan Tuhan. Kalau tidak mukashafah, dia makin masih mahjub, dia terhijab. Cuma ada pada dia tadi iman. Ya, peringkat iman. Dia belum masuk yakin, dia beza tu. Sini iman dengan yakin beza. Yakin dihantarkan bagi ahli al-haqiqah, adapun iman dihantar pada ahli syariah. Mana ahli syariah dia mendapat dengan menggunakan ta'akul, menggunakan akal.
fikiran ni, memikir tentang perjalanan kejadian Allah Ta'ala itu berduduk dalam lingkungan pengenalan iman dengan akli. Adapun di atas dia berdapat bukan cari ilmu tapi berjalan dengan riyadhah wal mujahadah wasuluk dan sebagainya. Kemudian diberikan mereka ini yakin bikashfin la bid dalil. Jalan mereka bukan dengan dalil, adapun syariat dengan dalil, adapun hakikat dia dengan mukasyafah. Bab ibtida'ul yaqin al mukasyafah. Permulaan mendapat ilmu yakin ialah dengan mukasyafah. Dibukakan hijab kalbi dia setelah dia riyadhah dan mujahadah. Maka cermin hati dia bersih, maka dibukakan. Kemudian lepas dia betul mu'ayyanah. Mu'ayyanah iaitu memandang dengan batin hati dia. Bila terbuka lausah dia memandang. Bila terbuka bausah dia memandang. Seseorang tidak akan boleh memandang kalau tidak dibuka. Maka bila dibuka itu mukasyafah. Kemudian baru pergi pada mu'ayyanah, memandang. Buka dalam, pandang pun dalam. Ini semua main dalam ni. Ya, bukan main luar, bukan mati luar. Kemudian barulah lepas dia terbuka, kemudian dia melihat mu'ayyanah, kemudian baru musyahadah. Bahawa tidak syuhud akan Allah SWT dengan nur yang tuan jumpakan. Tiga peringkat tu. Ya, ibtidak, yakinlah al-mukasyafah, summa mu'ayyanah, summa musyahadah. Kerana demikian itu Amir Ibn Abdul Qais berkata, lau kushifal ghita mazdattu yakinan. Jika disingkap tabir pasti tidak bertambah keyakinanku. Ya, jika disingkap, lau kushifah, jika dibuka al-ghita, tidak menambah ku akan keyakinan. Sebab apa? Barislah kemas. Itu dipanggil ahli batin, ahli haqiqah ma'ayakin. Wa ahli zahir pula ay syariah ma'al iman, iman bil ghaib la bil musyahadah. Sebab apa? Libaqa'ir rusum biyuku'ihim ma'a zawahiri muta'alliqatil imani. Ahli zahir mana ahli syariat bersama keimanan dengan perkara gaib, tidak dengan musyahadah. Mereka membina keyakinan tapi tidak dengan musyahadah, iaitulah syuhud qalbi dia dengan Tuhan. Sebab itu dia duduk banyak dalam kelalaian. Sebab dia tidak berlaku mukasyafah, dia tidak berlaku mu'ayanah qalbi dia dengan Allah SWT. Kenapa? Masih kekal rusum kesan-kesan makhluk. Mana mereka masih memandang dari dalam asbab. Sebab orang duduk dalam maqamul haqiqah, ghaba anil khalq, lenyap makhluk daripada kalbi dia. Mana dia tidak memandang pada sebab. Dia mendatangkan sebab tapi tidak pandang. Adapun kita, kebanyakan ahli zahir, dia dapat satu perkara, dia kekal dengan memandang sebab. Ni apa sebab jadi? Ni apa sebab? Dia tak pergi ke Tuhan. Jadi nampak dia dulu, nampak kerja dia, nampak usaha dia, nampak ikhtiar dia. Maka situ dia terhijab. Ru'yah nafsi, memandang akan diri itu mani'ah. Dia menghijab pendidik kita an syuhuri rabb, daripada musyahadah akan Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan mereka terhenti biwukufihim, termana wukuf dia berhenti. Orang wukuf kalbi ma'allah, dia wukuf kalbi dia ma'al khala'ik, dia wukuf kalbi dia dengan makhluk, kalbi dia tertambat dengan makhluk. Itu beza dia. Adapun ahli batin, kalbi dia, wukuf dia ma'allah, sentiasa dia memandang akan asma', memandang akan sifat, memandang af'al Allah SWT. Itu beza jauh dia. Disebabkan mereka sini terhenti, itu punca dia. Disebabkan mereka itu terhenti
pada perkara-perkara zahir yang berkaitan dengan iman. Mana apa? Ayat dalil, segala dalil-dalil. Nampak ni dalil ni, dalil. Dia mandang kepada dah, dalil. Dalil tu makhluk. Ada pun tauhid khas dia tak pergi kepada makhluk. Dia direct terus ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah beza kedudukan dua gulungan. Ahli zahir wa ahli batin. Ahli syariah wa ahli haqiqah. Maka syariat dia menggunakan ilmu yang zahir dan kajian aqal. Adapun hakikat dia menggunakan riyadhah dan mujahadah, dan kesan yang dapat ialah daripada qalbi, ruh sir mereka itu dengan Allah SWT. Kemudian pamata taharraka qalbu sahibul yaqini naqasal yaqinu wa mata lam yakhtur lahu khatir kamula yaqinu. Bamata taharraka qalbu sahibul yakin ai li ghairillahi ta'ala, itu tafsir ni. Yang dalam blok, dalam bracket tu, itu asal matan daripada Ibnu Raslan Ad-Dimishki. Adapun yang luar daripada bracket tu, li ghairillah sampai akhir yang keluar tu, itu syarah daripada Syekh Zakaria Al-Ansari radhiyallahu an. Matan ni manggil Hikam Ibnu Raslan. Syarah nama dia Fathur Rahman, itu syarah dia. Jadi dua dia tulisan wali besar kan, yang masyhur satu dunia kenal wali besar. Jadi pamata taharrakal qalbu sahibil yakin li ghairillahi ta'ala bi an iltafata lahzuhu min halin au maqamin au ghairihi. Jawab mata tu naqasal yakinu, nasai kuranglah yakin dia. Inda ahlil batin, di si ahli batin. Sebaliknya wa mata lam yakhtur lahu khatirun, manakala tidak terlintas kalbi dia li ghairillah, lain daripada Tuhan. Ma fi qalbi illallah, ya, lain tak masuk. Bau kamu la yakinu, sempurna la yakin dia. Maka fa'ala sahibil yakin al muraqabatu ala dawam. Maka orang dia yakin, dia muraqabah dawam, kekal. Sentiasa hati dia muraqabah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada muraqabatul mutlak, muraqabatul ahadiyah, muraqabatul ma'iyah, dan begitu banyak lagi lah muraqabah akrabiyah yang digunakan untuk menyucikan dan memantapkan lagi pandangan dalaman dia, cermin kalbi dia. Wahia mura'atu, wahia mura'atu sir bimulahazatil haqqi ma'a kulli khatar, ma'a kulli khatari wa syubbiha haluhu bihalil hirrah fi halil muraqabatiha lissaydi pamatah tallatil muraqabah ikhtallat gharat. Dimisalkan dengan kucing dengan tikus. Ha, tengok dia kata, bila hati empunya keyakinan bergerak. Pamata taharrakal qalbu sahibul yakin. Manakala bergerak kalbi sahibul yakin. Orang yang duduk dalam makam yakin, mana makam hakikat. Yang kalbi dia tidak putus dengan Tuhan. Bila dia tergerak aja, terpusing aja, li ghairillahi, selain daripada Ta'ala. Dia kekal bila dia pusing sikit intan. Ya, daripada Ta'ala, jawab dia apa? Dengan barang yang dipandang berpaling ke arah hal atau makam atau selainnya, jawab dia lemah keyakinan. Yakin dia menurun. Ya, bila dia pusing dia turun. Betul Syekh Abdul Qari Jalani dalam selukkan anak murid dia, bila dia tengok dia buka syafah ke Ta'ala. Kalbi anak murid dia leka sesaat je, pum habis. Setan hukum. Nanti jadi lari. Lepas tu dia kena apa? Kena tembak betul, jangan dia putus. Kalau dia putus dia menyesal betul dengan Tuhan tu. Atau sifat orang yang duduk dalam makam ni. Ya, hati dia lalai itu cukup dia takut menyesal betul dengan Tuhan. Ya, lalai dia takut dan bukan jatuh dalam maksiat. Kalau jatuh maksiat terlagi dia takut. Dalam kelalaian dia takut. Dia nak hati dia sentiasa hudur dengan kekasih dia. Siapa kekasih? Wallah. Kalau betul ia kasih ke Tuhan, maka dia kata apa? Duduk di mana? Qalbi. Ya.
Anta fi qalbi, kau dalam hatiku. Mana dia kasih? Kalau dia tak kasih, kau tak ada dalam hatiku. Ya, itu dia tak ada dalam hatiku. Mana dia tak kasih? Sebab penilaian kasih adalah qalbi. Atas sekali lagi, atau lagi lah roh, sil lagi tinggi. Jadi maksudnya dia kata sini, manakala taharak qalbi, manakala bergerak qalbi, sahibul yakin, dia gerak tu menghadap pada lain dari Tuhan. Apa dia lain Tuhan? Bi an taswir bi an iltafata lahzuhu fi ma'am min halin au makamin au ghairi. Sama dia berpaling tu pada hal, hal mana kelakuan-kelakuan yang Tuhan bukaan. Ya, dia zikir nampak tu, nampak ni seronok kan, warid dan sampai tu. Oh, dia seronok situ, dia berhenti tu, atau habis tu. Atau makam, makam-makam yang dia dapat. Ya, makam ni, ya. Ada banyak makam peringkat-peringkat. Makam tu menunjukkan dia punya peringkat. Bukan dia suruh duduk situ. Ha, tuan. Kalau duduk, kita pak berhenti, itu yang silap. Dia mesti lalu benda tu. Ya, tapi jangan dia berhenti. Ha. Macam kita pergi jalan tempat jauh kan, ada persinggahan sekejap, sekadar sembahyang, minum air dah. Dia pergi duduk tu lama, bah berangkat, tinggal lewat dia. Ya. Ha, tu. Jadi bila letakkan makam, ada di dasar kedudukan. Tapi jangan dia leka di situ. Kalau dia leka kepada makam, maka tersidap dia dengan Tuhan atas lainnya. Jawab dia, bila hati dia berpusing saja menghadap selain Ta'ala, jawab dia, naqasa yakinuhu, lemahlah keyakinan dia. Mana yakin bila dah lemah, jawab dia pun tuan, infek dia banyak. Ibarat bateri dah lemah. Mula lampu dia malap, ya, tak jaga lepup, dia padam. Dia kena cas balik. Bila bateri lemah ni sempat cas, kena main handphone kan. Dia tengok, pum dah kong habis cepat. Ni sikit-sikit dia kan dah nak kong ni, cepat-cepat pergi cas. Kan? Ha, maknanya, kalau dia bateri kong je habis. Panggilan orang pun dia tak dengar, dia nak memanggil pun tak boleh. Qalbi bila kong je habis. Kan? Qalbi kita bila kong, ayatnya. Dia tak boleh nak kontak Tuhan, ya? Dan perbuatan Tuhan pada makhluk dia tak wasan. Badan mati. Kan? Ha, itu maknanya. Waktu sentiasa kena cas dalam tu. Pastikan dia punya bateri cas, nur dalam tu dia terang. Cas dengan apa? Zikrullah, muraqabah, musyahadah, tu dia punya cas dalam tu. Mana lemah keyakinannya di sisi ahli batin, mana ahli hakikah. Mana orang yang berijak makrifat dia sebenar dengan Tuhan daripada ahli hakikah. Yang mana sifat dia apa ahli hakikah? Lenyap makhluk daripada kalbi dia. Kalbi ya, bukan jasad. Jasad macam biasa je. Ya. Ha, jasad macam biasa. Kalbi ni. Waktu payah kita nak trace segulungan wali kalau tidak ada nur dari Tuhan. Sebab dia benda dalam semua. Luar dia macam biasa macam kita. Ya. Ha. Dan bila tidak terlintas satu lintasan baginya pula. Sebalik. Tadi taharaka kalbi. Di sini wa mata lam yakhtur lahu khatir. Mana tidak terlintas di hati dia yang lain. Ya, melainkan dia dengan Tuhan, maksudnya kepada selain daripada Ta'ala. Mana tiap-tiap pi kulli lamhatin wa nafasin, itulah dia. Sebab zikir pi kulli lamhatin wa nafasin tu isyarat cukup tinggi kan. Dia punya daqaiq dia, dia punya sir cukup banyak. Ya, dalam dia tu kau kita tebuk cukup banyak. Ni pun perjalanan. Mana dia nakkan kita setiap nafas dengan dia, setiap kelipan mata dengan dia, dengan dia. Baru dia duduk betul ahli al-hakikah. Ya. Yang pergi kuliah mati dekat lidah je kan. Dia pergi kuliah mati mana pasal. Wah, entah mana. Anak Ahmadiyah Syekh. Wah, kita sama lah. Oh, sama je. Itu je lah. Takat tu je. Tertipu lah kita kan. Duduk makam tu. Ya, yang kita seronok dia. Anak pergi kuliah mati. Ada sengah. Anda tarikat apa? Anak tarikat pergi kuliah mati. Pula. Dia sebut Ahmadiyah tu payah. Anak tarikat pergi kuliah mati ni. Macam-macam ada. Ya. Itu lambang besar tuan-tuan tu. Tuan-tuan tengok lagi Sidi Ahmad Idris punya amalan malam dia dengan selawat dia, dengan mahamid dia, macam-macam. Oh, dahsyat. Eh? Selawat 14 tuan-tuan. Eh? Sidi Ahmad Idris 14 selawat ni. Dia punya syarah tu dekat 2 inci tu bal. Dalam tu dia punya bah, dia bahas tu kan dalam. Ya. Yeah? Ha, kita korek lah, carilah jalan kan. Jangan duduk je kan. Apa yang dipergi oleh imam kita, cari jalan. Ya. Yeah? Nampak tu buka. Semua ada tu. Naqsyaban cara dia, Qadiri cara dia, ya. Ha, Syatari, semua ada cara masing-masing. Dia macam mazhab Zahir, tengok mazhab Fiqh, ya. Ha. Syafi'i, Maliki, Hambali, semua jalan matlamat sama. Itu untuk usul ila Allah Taala. Ini dibahas orang yang usul.
Maka bila kita tengok cara dia dengan perjalanan terdekat sama lah. Ya, kita lari. Jadi tak nak maknanya bila hati itu tidak terlintas, mana dia blok kalbi dia daripada khatir ghafalat. Ni duduk dalam makam pun benar ni. Dia dapat apa sini ni? Eh? Riayah. Kalau hidayat, dia lepas daripada syirik dan kufur. Kalau inayah, dia lepas daripada sarail wal kabair, dosa kecil dan dosa besar dapat bantuan. Kalau riayah, pemeliharaan lagi tinggi. Pemeliharaan bil riayah mahfuzun anil khatarat wal ghafalat. Ini dia. Dengan ada riayah, pemeliharaan tuan dilepas daripada khatar ni. Lam yakhtur. Mana khatar lintasan hati dia fit betul dengan Tuhan dia. Ya, duduk bangun dia berjalan dia dengan Allah Taala. Itu dia kata kun ma Allah, hendaklah kamu serta Allah Taala di mana saja. Maka hendaklah empunya keyakinan sentiasa muraqabah. Betul? Iaitu memelihara sir. Mura'atu, mura'atu sir dengan apa? Bimulahazatil haq ma'a kulli khatar. Mana dia memeliharakan muraqabah tadi, memeliharakan sir. Sir makam apa? Yang ketiga tu. Pertama dipanggil latifatul ula wahia latifatul qalbi. Latifah yang pertama dia panggil latifatul qalbi. Yang kedua latifatul saniya wahia latifatul ruh. Yang ketiga latifatul salisa wahia latifatul sir. Eh, kemudian pergi akhfa, khafi. Yang kelima tu akhfa. Ya, itu makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cahaya dihijar tuan-tuan. Eh? Kalau kalbi cahaya dia apa? Eh? Merah. Ya, kuning. Kalbi. Roh itu makam dipanggil masyrab Ibrahim. Kalau kalbi dipanggil masyrab Adami. Masyarakat Nabi Adam alaihissalam. Warna dia apa kan? Kuning. Kalau latifatul qalbi roh dipanggil masyarakat Ibrahimi. Itu warna dia apa? Merah. Kemudian dia pergi pada apa? Sir. Sir warna dia apa kan? Putih. Yeah. Dia semua ada alwan. Alwanul lataif. Warna-warna lataif dia ada kan? Bahkan kalau sebut terbuka kan? Sam pancaran ni kita tahulah dia duduk makam ni pum pum pum. Kalau nak ahwal-ahwal ni semua. Ya. Tu perkembangan dalam. Itu duduk pengin warna luar oi. Dia warna dalam tadi dan itu semua dapat bil mukasyafah tuan buka. Sir dia warna apa semua dia tu. Dan masyrab-masyrab dia. Mana kontak-kontak perjalanan hakikat dia tadi pembawakan dia tadi. Kemudian keadaan ini diumpamakan seperti keadaan seekor kucing. Ya, wasyubbiha haluhu bihalil hirrah. Kucing yang sedang memerhatikan buruan dia. Dia punya sight. Apa dia kalau kucing? Tikus lah. Kan? Dia lapar. Tiba-tiba tikus pula. Cik-cik-cik bunyi. Celah-celah mari. Wah, dia pun pusing. Dia pun tengok dia nampak ekor tikus juga. Wah, dia pun terus tunduk. Haa. Dia tunduk, dia fokus tu. Itulah sikit dia bayangan muraqabah macam tu. Mana fokus hati kita pada afal Tuhan, asma' dia seterusnya tu. Pum. Sampai orang lain ketuk boleh tak perasan kan. Dia tunggu kucing tersap je, pum, dia terekam. Ya, tikus teman lompat, dia terekam. Maknanya apa? Penumpuan yang kuat itu panggil muraqabah. Atas lagi terbuka lagi. Itu musyadah lagi tinggi. Itulah kedudukan keimanan seseorang dengan Allah Ta'ala berperingkat-peringkat. Sebab kita tengok cara dia orang tak sama. Sebab dia punya cas dia tengok. Kalau bateri lagi laju lagi kuat entah ni. Kita kalau tengok kabel apa yang cas bateri rempon pun tak sama kan. Kalau harga RM10 lain, harga RM30 lain, harga RM50 lain. Ya, kalau yang harga RM50 mahal tu sekejap dah penuh. Yang ni aku tunggu-tunggu baru naik 3. Tunggu lagi dah sejam dah baru 5 dah. Apa tu kabel? Kabel murah. Kabel murah ni jalan slow dia lembab. Itulah kabel rohani dia. Bila dia slow tak pandang pada makhluk, tak tergerak dengan Tuhan lagi. Tak nampak kebesaran Tuhan terpampang depan mata dia. Ya. Betul dalam lagu Sufi dia kata, wujudku apa dia? Ha? Ya Allah, Allah. Wujudku bayangan. Lagi? Wujudku? Ha?
wajahmu. Wujud kita ni wajah Allah Ta'ala. Ha, apa maksud tuan? Mula-mula pening ke orang tengok kan? Wujudku wajahmu. Eh, ha, ni kau kena menyembah sesat ni. Kita lah Tuhan ni kan? Kata kita Tuhan, kapir tu kan? Gulung ni kapir tu. Ya, wujudku wajahmu. Apa makna wajahmu? Ay wajhu tajalli. Itulah dia. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana tu ayat Quran? Di mana saja kamu pandang, di sana semua wajah Allah. Apa kita pandang? Pokok, kayu, kayan. Paling dekat diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Diri kamu, kamu tak pandang Tuhan kata. Apa diri kita? Wajhullah. Diri kita ni wajah Allah. Apa makna wajah Allah? Bukan zat Tuhan. Wajah mana tempat cermin memandang kewujudan dia, termasuk dia. Ya, semua makhluk ialah cermin memandang wujud Allah. Termasuk diri kita ni ialah cermin, bukan diri kita Tuhan. Cermin untuk memandang kebesaran, keagungan, kedahsyatan Tuhan. Tu dia maksudnya. Ya, tu maksud wujudku wajahmu. Kan dibaca-baca kan wujud punya aku Tuhan ni kacau ya. Ya, bukan wajah tu makna zat tuan. Wajhu tajalliyat anjil. Wajah pentajallian, ya. Mutajalliyat banyak. Ada mutajalla yang ditajalli satu je, wallah. Ya. Segala benda yang berkait dengan kita dipanggil wajhu tajalli. Ya. Rumah kita, kenderaan kita, ya, saudara kita, ada anak kita, harta kita, semua dipanggil wajhu tajalli. Orang tengok dia kenderaan ni, oh, ni si polan dolar punya kereta. Ingat dolar. Sebab nampak tu kereta dolar. Flat dia pun ingat. Dia tengok rumah. Ni dolar. Dia ingat rumah dolar. Dia tengok anak dolar. Dia nampak dolar. Kan? Dia tengok kebun dolar. Dia ingat dolar. Dia ingat. Sebab apa? Tu wajah tajalliat untuk dia. Ya, wajah tajalli untuk dia. Mana kita tengok benda yang berkait dengan dia. Nampak dia. Ya. Mana aku lihat bapa engkau pada engkau. Ya. Ra'aitu. Ya. Ra'aitu abak. Ya. Pi wajhika. Aku tengok akan bapak engkau pada wajah engkau. Bapak dia meninggal, tengok engkau nampak bapak engkau. Mana bapak dia yang dipandang, tempat pandang cermin kat kita. Bagi kita dia anak dia. Macam tu. Jadi mana semua makhluk, mana ada makhluk yang terlepas dari Tuhan? Tak ada. Semua tafsir iradat, kudrat, ya, semua duduk dalam genggaman dia. Ha, kenapa kita pandang makhluk tak nampak dia? Sebab pandang kita rupanya mata dia tak sempurna. Kabun rupa. Ya? Atau dia orang panggil buta celik. Nampak macam pandang rupa buta. Itu buta mata hati bahaya. Sebab bila pandang kepada wajah tajalli dia tak nampak besar dia. Maknanya apa? Terbuta mata dalam dia. Mara al-kaun walam yashhadhu fihi au indah au qablah. Barang siapa yang melihat mata kasar pada semua makhluk, hati dia tak pergi ke Tuhan. Tunggu butalah mata dia. Tertutuplah mata dah dalam. Tuhan suruh tu kulin zuru sila pandang maza pisama watilab. Ya. Dari Sidi Ahmad bin Idris, tuan-tuan baca wirid malam tadi, wirid sahur malam tadi. Kalau tuan-tuan Ahmad dia apa dia? Dia tajalli tuan-tuan. Ayatu tajalli ilahiyah patiriyah. Banyak dalam tu. Dia kena baca pukul 3 pagi. Boleh disuntik rohani dia. Ya. Sidi Ahmad Idris punya malam tu. Kalau tuan-tuan Ahmad dia kena baca tu. Itu tempat pentajalian. Tiap-tiap malam lah dia tu. Ada bilik. Mana Senin, lain Selasa, Rabu, semua ada tu. Ya. Ini dia madian dengan pikulah matin ni. Anak tak cakap pikulah matin, Syekh. Oh, kau pikulah matin. Habis lamha kau, kau minapan dengan Tuhan ke? Tak ada lah. Ini Syekh tengok kau pun meluat tengok. Kan? Kau mengaku yang macam-macam. Rupanya kedudukan kau tak bergerak-gerak pada dulu sampai sekarang. Kau nak mati tu kau duduk. Tak bergerak-gerak. Ya, yang bergerak perut dia besar. Makin lama makin besar. Rohani tak bergerak. Ya? Ha. Habis. Maka hendaklah ampunya keyakinan sentiasa muraqabah, memelihara sir dia tadi dengan memelihara al-haq, ya, mulahazatul haq. Siapa haq? Huwallah ta'ala. Ma'akulli khatarih. Memelihara Allah ta'ala al-haq dan setiap lintasan hati dia. Ya, tiada kalbi itu lintasan tu naik apa? Itu zikir kalbi. Allah, Allah di jalan. Ada.
Dan keadaan ini diumpamakan seperti keadaan seekor kucing yang sedang memerhatikan buruan dia, tikus maknanya. Maka bila berlaku kecuaian ketika pemerhatian, pasti tidak tercapai maksud. Kan? Ha. Dia puati-puati-puati, tiba-tiba dia gatal. Dia garuk-garuk tengok tikus dia tak ada. Kan? Kucing ni kan, dia tengok-tengok, lepas tu dia toleh buat lain. Dia tengok, eh dah tak ada, dia tikus dah lari. Ha, tak nampak. Sebab dia apa, tumpuan dia tak ada. Eh, tikus tu melompat tadi, patut dia boleh terkam lah. Tapi tengok dia pusing buat lain, habis. Dia tikus dah lari, tikus ketawa dia. Ha, itu maksudnya. Maknanya, jangan dia apa, jangan dia leka. Sebab dia ghaflah adalah satu racun yang sangat bahaya dalam perjalanan roh. Ghaflah mana ghaflah, lalai. Ha, itu bahaya. Habis itu. Kunan pa mata wa mata taharraka qalbu sahibul yaqin sahibul iman bil ghaib bi ghairil amr ya bin nusatin li ghairil amri al ilahi naqasal imanuhu ya. Ni pula orang peringkat syariat pula, iman pula bergerak dia kalbi dia, orang punya iman tadi dengan ghaib ya, iman bil ghaib tadi bi ghairi, dengan lain bin nusatin li ghairi, dia bergerak apa? Bi ghairi amr, dengan lain daripada arahan Tuhan, nakasal imanuhu, li annal iman yang kusu bil maksiyah. Ini peringkat syariat. Peringkat syariat, iman dia jadi kurang dengan maksiat. Peringkat hakikat, iman dia jadi punya yakin jadi kurang dengan lalai. Beza tu. Jauh kan. Ya, jauh sangat. Ha, kalau peringkat iman tak buat maksiat tu okey lagi. Lalai tu pun okey lagi. Iman dia tak cedera. Eh, tapi peringkat yakin jangan, dia tak mahu lalai. Dia khudur sentiasa kalbi dengan Ta'ala. Ya? Kemudian, pamata wa mata taharaka kalu sahibul iman wallah.